Halo guys, welcome to my channel di Max Inline Skate Shop. Oke, kali ini kita bakalan review inline skate merek Micro. Micro sendiri ini adalah produk dari Eropa, cuman dia pabriknya di Cina. Gitu deh pokoknya. Oke, langsung aja. Untuk Micro sendiri dia standarnya kayak gini. Ya, ini yang kita review Micro tipe MT Plus. Dia udah pakai frame CNC model deluxe kayak gini, model deluxe dengan wheels. Dia pakai wheels Micro Street Fusion. Nah, ini dia wheelsnya, kekerasannya sekitar 85-an standar. Terus dia pakai wheels flat, bisa dilihat wheelsnya flat dengan frame yang kayak gini yang full CNC dengan sedikit cat ya, kayak gini lah pokoknya. Oke, terus dia pakai XL FSK, udah pakai ini namanya abrasive pad hard bolt, dan dia udah pakai bolt system. Jadi kayak gini bisa dilepas semua. Aku deketin coba, nah biar kelihatan. Ini namanya bolt. Ini baut cuff, ini baut sini dia untuk strap, dan ini dia. Jadi semua bisa dilepas, termasuk ini juga sama di cuff strapnya. Ini dia, oh enggak, di cuff strapnya dia masih mau gede baterai. Jadi kalau kalian mau upgrade tinggal dilepas doang baterainya, ganti. Kita ready. Dia kerennya di sini ada penguncinya, jadi bisa dilepas. Udah pencet gini, jadi lebih kencang dua kali. Jadi tapi dia nggak pakai pegas gini. Nah gitu ya. Oke, dia untuk penguncinya, untuk yang pengunci tengah dia pakai model kayak power slide, modelnya kayak gini. Ini dipencet untuk ngedorin, ini untuk ngedorin. Biasanya kalau luar modelnya kayak swider strap kayak Shiba, cuman ini dia gini beda. Nah di sini ada ventilasinya, bisa dilihat nih. Ini gak punya FRM nih. Nah kayak gini. Nah ada ventilasinya. Yang di bawah, oh bawah gak ada. Lanjut di belakang ini dia ada model kayak apa ya, aksen gitulah pokoknya, modelnya aksen gitu. Jadi membentuk kayak nih. Nah kayak gini. Terus cuffnya dia modelnya kayak gini. Bisa dilihat. Lanjut untuk luar udah, kita lihat asnya. Asnya dia kayak gini. Coba aku lihat ini ya. Nah, axle-nya dia pakai axle kayak gini. Terus dia pakai bearing, bearingnya dia kayak gini. Ini dia bearingnya pakai ABEC 5. Kebanyakan sekarang kalau standar Eropa pakai ABEC 5 untuk street enak. Nah, ini. Terus dalamnya dia apakah udah pakai UFO? Kita lihat langsung aja ya. Oke, dia pakai semi UFO spacer kayak gini. Mana sih? Nah, ini dia semi UFO spacer kayak ini. Ini udah UFO spacer namanya, cuman kalau yang bener UFO tuh ininya dia bukan plat, jadi satu gitu kayak ininya. Ini masih semi kayak ini, tapi udah oke. Gunanya dia kalau dibuat masang kayak gini tinggal langsung plug gitu doang. Nah, udah jadi. Oke, rodanya kayak SI nih, keren, kayak punya Shiba. Lanjut, dia frame-nya tebel. Kebetulan kita review 140 ke atas. Jadi dia pakai frame ukuran 243 mili. Nih, 243 mili dengan flat 80 mili. Ini bisa dibikin buat slalom kalau kalian modif banyak pakai 76 mili depan belakang. Itu doang. Bedanya skate urban sama slalom cuma itu doang sih biasanya. Karena kalau di Eropa kebanyakan memang kayak gini pakai untuk urban street skating, jadi di jalanan gitu.
Nah, lanjut kita untuk busanya. Nah, ini ada inner sus, busanya dia kayak dia. Ini ada lagunya Mikro. Ini brandnya Mikro. Nah, di sini ini dia nyerap keringat nih. Ini dia nyerap keringat banget di sini. Terus yang belakang ini dia pakai elastik spons. Kalau di sini ada likranya, ini likra. Dalamnya tuh elastik spons, jadi kalau dipencet nggak cepat kempes kayak gitu di sini. Jadi nyaman banget dia kalian. Oke, lanjut dalamnya. Di spek sih nggak ada namanya HDS kalau nggak salah. Kita langsung aja lihat apakah ada HDS-nya. Dalamnya kayak gini tadi. Ini ada talinya ternyata. Nih. Talinya dalamnya kayak gini. Nah. Ini dalamnya. Dia di sini ada plastiknya. Ini untuk space. Nah, biar enggak kena baut di dalam itu. Bautnya ditanam nih apa namanya? Kayak plat aluminium tanam di sini sama di sini ditanam gitu modelnya. Oke, lanjut. Untuk innernya kayak gini dia. Kayak innernya FR sih kayaknya. Ini, nah, bisa dilihat. Nah, walaupun di spek gak ada HDS-nya sih kalau nggak salah. Nah, ini ada spon peredam juga. HDS tuh kayak gini juga, cuman biasanya dia pisah gitu. Ada sponnya juga. Ini untuk peredam. Dia ini ya fungsinya kalau dalamnya agak guncang gitu agak aman gitu lah pokoknya. Ini ringnya rapi. Jadi lihat ini buat nenteng gitu. Oke, kayak gitu. Ini logonya Mikro. Oke, itu aja untuk review Irland Skate Mikro MT Plus. MT pun sama kayak gitu juga. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channel kita di Max Inland Skate Shop yang bentar lagi akan jadi Max ID tahun depannya. Oke, bye.